Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Selamat menonton. سطاع المدينة من صلى صلاته يتحلى صفاته يا متي اللي بتلو ماشي يسفعلو ماما. Assalamualaikum. Hari ini di channel Siti Nasavana akan membuat tutorial klepon, membuat klepon guys menggunakan ubi ungu. Oke, pertama kita harus potong ubi ungunya kecil-kecil. Lumayan yang keras guys, kayak gini guys, kecil-kecil kayak gini biar cepet matang kalau dikukus. Biar mudah cara memotongnya, kita belah jadi dua ubinya guys, belah jadi dua. Nah, terus jadi dua. Hati-hati ya guys, safety is number one. Oke, okay? Tinggal motong-motong guys. Set. Nah, guys. Kayak gini jadi lebih cepat, tak begitu keras. Setelah dipotong-potong menjadi kecil, langsung menuju ke pengukusan guys. Oke, let's go. Setelah airnya mendidih, baru kita taruh satu persatu. Pelan-pelan guys, safety yang penting ya guys. Setelah selesai ditaruh, dikukus semua, kita tutup rapat, nunggu 15 menit sampai matang. Marilah. Oke, sambil menunggu ubinya matang, kita langsung bersihkan ini guys, kulitnya guys, dikupas untuk urapan kleponnya guys. Ini guys, penikmat ini namanya guys. Burung itu pokoknya ada guys, ni'mat sunya wa ni'mat. Untuk isi kleponnya bermacam-macam varian guys, ada ini di depan saya ada durian. Kalian pasti tahu semuanya kan. Kalau sekarang saya sudah menyiapkan 4 varian isi untuk klepon. Varian yang pertama adalah durian. Oke, ini duriannya guys, sudah dipersiapkan. Dan varian kedua ini adalah ini apa namanya? Tahu pasti kan? Gula merah. Oke. Kita iris-iris kecil-kecil seperti ini. Varian ketiganya ini white comfort coklat, dan varian keempatnya milk comfort coklat ini. Ntar diiris-iris sama seperti gula merah ini, guys. Ini menuju proses percetakan, guys. Tuang ininya. Tak usah banyak-banyak. Ini kan guys, remas-remas. Remas-remas guys, sampai rata, sampai halus biar tidak pecah ketika direbus. Dan setelah itu, kita isi dengan gula merah ini. Gula merah. Agak banyakin gula merahnya biar nikmat rasanya. Saya tuh diginikan guys. Seperti itu, cuma mudah caranya. Begini. Ini. Sangat mudah. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Seperti ini. Kayak gini buatnya. Buat sampai berbentuk bulat seperti ini, gini-gini lah. Bismillah, lah sudah jadi. Kita taruh di sini, di sini. Ini ada temennya, ada guys. Siap. Oke, dan selanjutnya setelah air mendidih, mari kita masukkan klepon mentahnya satu persatu aja, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat panas guys. Uh.
Nikmat. Nikmat ini, nikmat. Panas. Nikmat nih, guys. Ada rasa durian, coklat, gula merah, coklat putih. Insyaallah nikmat dunia wa nikmat sawab wa nikmat akhirah. Tutup dulu, bismillahirrahmanirrahim. Bakso ungu. Mantap. Dilihat, guys. Apakah sudah matang sambil diaduk-aduk? Nah, kleponnya ini kalau sudah mengembang berarti ini sudah masak, guys. Kayak gini, kleponnya sudah masak dan siap diangkat. Oke, persiapan. Nikmat ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bola ungu. Ini kenikmatan, guys. Dan kleponnya sudah jadi. Terakhir, proses terakhir ini penambahan kelapa yang sudah diparut. Ditaburkan di atasnya biar nikmat. Bismillah, nikmat. Nikmat. Tabur secukupnya. Ini sudah cukup. Nah, ini kayaknya rasa bina binurul hadi. Kelembutannya. Mimmaka habibi nuru sata al madinah. Enak banget, guys. Lagi, rasa durian. Ya matil liflu mashi isfalu. Kita buka lagi ini. Coba rasa apa ini? Muhammad Nabi. Rasa coklat, guys. Coba.